Bang Kumis berbagi. Share, like, and subscribe. Mantap. Jumpa nanti di acara. Gitu ya, teman-teman sekalian. Modalnya cuma kumis tapi hebat. Brandingnya ini. Brandingnya. Ini luar biasa. Oh. Ajak dong untuk subscribe. Kalau yang ngomong pasti orang PKS juga nanti. Bang Kumis subscribe. Gitu. Bang Kumis subscribe. Oke. Udah. Wih. Ya, punya enggak apa-apa, share deh. Enggak punya. Oh, kan punya apa yang namanya anggota dewan kan pasti banyak yang ditanyain. Boleh. Kalau ada yang mungkin ini keluarga. Siap. Oke. Kalau Bang Kumis yang ngajak saya enggak bisa nolak. Waduh, terima kasih. Tidak masalah lagi. Sibuk lumayan lah. Paling depan. Itu punya hak protokolnya di depan. Itu. Pasti amplop juga beda. Beda-beda tipis. Nah, gini. Iya. Oke, Bang. Halo guys. Perkenalkan nama saya Ketua bro, ketua praksi, masih muda, energi memang saya suka nih. Kelahiran 1988. Sudah 2 periode Bang Bumi. 2 periode. Tapi yang benar-benar apalagi juga. Apalagi mudanya. 26 tahun saya dilantik. Dari Demokrat. Dari Partai Demokrat. Seksi siapa? Ya ini yang dilawan. Iya. Jadi Partai Demokrat itu sebelum menentukan untuk kebijakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Kan harus terus tidak desak ya. Iya, masyarakat. Kader. Ini kan bicara video berkarya harus ini warga kadang-kadang tahunnya jalan rusak ini nggak ada baru nyalain tempat ini ya sementara kami pemerintah kan tempatnya ada dan kami tadi akan agar warga ini waktu tahun 2020 ini kan 2020 ini ya ya memang harus diakui masih banyak beberapa kita di kabupaten kami yang kurang kan bukan berarti pemerintah tidak peduli terhadap masyarakat pada prinsipnya kami di BSD saya bagaimana mendorong kecepatan pembangunan saya dari Dapur 3. Dapur 3 itu kecamatan Bojong, Picu, Bunyiru, Kampas Mulia, Misalnya dan sebagainya. Waduh, PR-nya berat juga buat Bapak. PR-nya berat. Supaya beda dengan PR-nya. Jadi alhamdulillah, tapi saya di Sidarasti, Bojong, Picu, Bunyiru, termasuk Cikicik sudah mulai merata. Meskipun belum maksimal. Namanya maksimal. Berusaha dan berjuang. Nah, sekarang ini, teman-teman,
bapak ini mau jawab. Tadi itu agak seksi. Masalah pilkada. Waduh. Kan masalah pilkada. Ya, kalau Partai Demokrat sampai dengan hari ini memang masih tahapan penjaringan. Nah, yang mendaftar ke Partai Demokrat yang saya tahu itu yang kelihatan serius baru Petahana, ya, dan ada politisi berdua itu, berdua yang kelihatannya serius mendaftar di Partai Demokrat. Ya, ke depan Partai Demokrat
dari 6 kursi mudah-mudahan kita kursi itu bukan hal yang banyak sahabat.
Oh, sama. Dulu. Dulu ring.